turun ayat Al-Quran, Al-Hakumul Takatsur. Yang melalaikan kalian, wahai manusia, adalah karena berbanyak-banyak untuk mengejar dunia. Nabi menafsirkan ayat ini, Yaqul ibn Adam, manusia berkata, Mali, Mali, itulah manusia yang suka membanggakan hartaku, hartaku. Malaka bimalika ya ibn Adam, halaka bimalika ya Adam, illa ma'akalta fa'afnait, au labista fa'ablait, au tasaddaqta fa'amwait. Apa yang kamu banggakan dengan hartamu, wahai manusia, kecuali yang kamu makan, jadi kotoran. Kamu pakai jadi rongsokan, dan yang kamu sedekahkan itulah yang akan berarti buat kamu nanti di akhirat. Nabi sudah mengingatkan kepada kita, jangan sampai terjerumus dengan gemerlapnya dunia, lupa kepada tanggung jawab akhirat. Menurut Muslim ini juga mengatakan, dunia ini hijau dan manis, kalian ditempatkan di dalamnya untuk diuji oleh Allah.